Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny di Jemput Haas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal saya dah buat urine test. Kenapa Puteri Sarah buat urine test? Ini sebabnya. Pelakon dan usahawan Puteri Sarah Liana 39 menyatakan bahawa dia akan meneruskan saman bagi membersihkan namanya terhadap pegawai pemasaran Nazatul Nazira yang mendakwa dirinya mengambil bahan terlarang. Memetik laporan Harian Metro, Sarah menjelaskan dia telah melakukan ujian air kencing bagi membuktikan kenyataan wanita itu adalah fitnah dan salah. Ini fitnah paling teruk sebab dia cakap saya ambil dadah. Saya juga teruskan kes saman ini untuk bersihkan nama baik saya. Masa dia, Nazatul, tuduh saya ambil dadah pada hari dia keluar dalam program Melody, saya sudah pergi buat urine test siap-siap untuk membuktikan yang dia salah, katanya. Dalam pada itu, pelakon drama Melastik ke Hatimu 2 ini mendedahkan bahawa dia telah memberi masa kepada wanita itu untuk berbincang secara baik namun gagal. Malah adiknya yang juga akaunten dalam syarikat juga cuba untuk menyelesaikan isu bersama pihak Nazatul sebelum dibawa ke mahkamah. Pihak kami sudah beri masa kepada dia untuk selesaikan perkara itu sejak Disember ketika saya mengerjakan umrah dan bercuti ke Istanbul dan Dubai ketika itu. Namun, dia tidak memberi maklum balas dan tidak mengangkat panggilan telefon mahupun membalas WhatsApp hingga akhirnya dia sendiri yang kata tak nak jumpa pihak kami, ujarnya kepada Harian Metro. Susulan itu, Sarah menegaskan bahawa tindakannya membawa ke muka pengadilan adalah untuk membersihkan namanya sekaligus memberi pengajaran buat wanita itu. Sebagai founder yang keluar duit, kita harus berhati-hati dalam memilih siapa yang kita mahu bekerjasama. Sebab kita tak tahu sebenarnya dalam urusan perniagaan ni ada orang yang tak jujur dan tak telus. Ia juga pengajaran buat saya dan orang luar, tutur Sarah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.